Masalah ngalih kulit, nggak mau kompetik ya kita. Sahabat paling paling mulai ya kita. Mau dikasih terbang? Ya, mau dikasih terbang ini. Eh balap. Hah? Tiga mesin deh situ tuh. Masa? Pakai baling. Apa kan? Jadi kulkas. Mantap bro, mau dites. Wow, bagaimana? Kalau mogok di atas begini modelnya jatuh kita ini. Sudah mati bertarik-tarik. Wah sudah posisi di atas awan. Tarik lagi, ay. Jangan sampai macet-macet pak. Bisa-bisa jerah penumpang lagi nanti. Kembali coknya pak, kembali coknya. Ya, kalau sedih kembali coknya. Oh, gas pak, yo. Aku di atas sana ada orang beli bensin. Gas pak. Jangan kasih selo dia. Dia kena semua awal-awal di atas. Enggak mau terbang kali ketinggian. Oh, misalnya enggak tahu ke minyak. Udah buka ke minyak. Buang gas kali om. Ya, kayaknya kurang gas. Sabar sudah perahu ini, Pak. Siapa itu? Jepang. Oh, dia nunggu ini turun dong. Ngete. Ya, aku pakai pambel apa dia supaya enggak anu ya? Supaya dia enggak anu enggak masuk tuh. Enggak, enggak. Pambel dulu. Ah, apa nih? Ini selama ini jangan. Kok di pambel kita ini? Kalau begini satu hari beli, satu hari beli. Nanti mau dites. Kasih terbang. Hai. Mudinya nih, Jo. Ya. Bagaimana bisa tetap kemudi di situ? Mau di depan sini. Ya, bau. Ya, bau kambel. Habis kampas belum ngomong juga. Kayaknya kurang berpilas lagi daunnya nih pak. Kurang aja. Aku rasa enggak. Kayaknya kurang berpilas. Tapi terpilas betul juga enggak bisa enggak ya. Oh enggak bisa juga ya.
Ini kalau monster aja nih kita tinggal. Kita bisa bantu nih Pak pikirnya. Soalnya kalau sudah bisa terbang, enggak usah kita naik pesawat, repot beli tiket lagi, cek air apa segala macam. Ya. Tinggal kita bantu beli bensin, pangkat sudah kita akan. Kalau monster aja tinggalnya. Oh iya, sudah. Cuma yang kupikir nih Pak, pambelnya tahu habis ini. Pak sudah di atas sana bawa pambelnya habis. Saya enggak ada penjual pambel ya. Baik kena kabut kita. Empat jatuh. Iya. Empat jatuh. Belum lagi macet kayak tadi. Pikir malah kita tarik di atas. Hei. Jatuh bagus-bagus lah Pak. Jangan sampai terjadi yang kita enggak inginkan tuh. Ya kalau mau sinar kan enggak punya pambel ya. Ini kan uji lari. Nah sini. Pakai pelampung. Ya. Harus pakai pelampung. Ada pelampung. Oh, kalau ini bisa terbang, ribut lagi belungan ini. Lampung anak cipta. Speed terbang. Ya, speed terbang. Mantap, bro. Ya, gitu aja. Masih putar dia semua. Kita bantu lah, jadi kalau terbang tidak kita bayar lagi, gratis saja. Nah, sekali lagi, jangan terlalu kuat kan. Dorongnya naik tadi. Tuang tidur. Dorongnya naik. Lepas dia, Om. Hah? Lepas. Okay. Apa yang lepas? Dikit lagi nah. Oh iya. Ayo dilihat ya. Kita doakan ya teman-teman supaya speednya bisa terbang. Ya. Tiap malam aja kita doa. Salah satunya pembuatan speed terbang di Tanjung Selor. Tanjung Selor. Menggunakan mesin ketinting. Mesin ketinting. Berarti angin kalau dia begini berbelok dia. Kalau ini untuk posisi dia terbang nih. Itu kena kepala ini, coba lepas kena kepala. Posisi untuk ya, terbang ini. Kalau ngangkat itu kan. Gitu. Kalau ngangkat begitu dia jadi terbang. Kan. Kan. Nah, bisa sudah kita tes orangnya. Buat tali. Ya, cari tali kemudi dulu. Sabar aja kita nunggu. Jangan pulang dulu, Pak. Ya, mau dites kan. Jarang-jarang kita bisa lihat ini. Atau kita bisa betul aja. Besan juga Om bikin kapalnya sebenarnya.